Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada salah satu kiriman paketan dari sahabat subscriber, yaitu lokasinya lumayan jauh teman-teman, yakni di daerah Kalimantan Timur, Samarinda. Dan ini kita coba untuk membongkar atau kita unboxing dulu untuk isi dari paketannya. Oke, ini adalah handphonenya, yaitu Xiaomi Note 5 Pro dengan warna hitam dan juga ada bagian touchscreen yang retak atau di bagian kaca touchscreennya retak. Ini sengaja saya coba untuk koneksikan menggunakan charger, namun tidak ada respon pengisian ya teman-teman. Oke, saya coba untuk colokkan lagi dan keluar logo MI, lalu tiba-tiba mati ya teman-teman. Saya coba untuk tekan tombol power juga tidak bisa berfungsi. Saya coba untuk koneksikan lagi menggunakan cas, hanya cuma logo MI sebentar lalu mati teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk membongkar infonya. Karena untuk beliau ini sebelum dikirim, yaitu konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakannya, yaitu kerusakannya hanya disuruh untuk penggantian kaca touchscreen, namun sebelum diganti disuruh cek keseluruhan di bagian kerusakan infonya. Ternyata ada bagian baterai yang terlihat ada cacat atau sedikit melembung, yang besar kemungkinan menyebabkan handphone tidak mau dicas dan tidak mau dihidupkan, mungkin di bagian baterai penyebabnya. Oke, sekarang kita fokus untuk membongkarnya, yaitu kita lepas untuk fingerprint atau sidik jarinya dan lalu kita lepas untuk di bagian fleksibel baterai. Ini adalah baterai yang baru merek Viking atau double power. Kita coba untuk tes menggunakan baterai yang baru ya teman-teman. Oke, kita tes menggunakan baterai yang baru. Kita koneksikan menggunakan kabel USB atau charger. Sudah keluar logo MI dan kita tunggu sebentar, dan alhamdulillah sudah ada pengisian baterai atau kita koneksikan menggunakan charger, alhamdulillah bisa terhubung ya teman-teman. Sekarang saya coba untuk menyalakan handphonenya dan alhamdulillah handphone sudah menyala. Ini adalah bentuk dari kondisinya, ternyata ada polanya. Jadi saya coba untuk cek di bagian touchscreen panggilan darurat. Untuk kontrasnya saya atur ini bisa berfungsi dengan normal, dan untuk segala fungsi dari touchscreennya juga masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, sudah diketahui untuk kerusakan awal, yaitu baterai harus wajib diganti karena baterainya sudah rusak atau melembung dan ada bagian samping baterai yang cacat ya teman-teman. Di bagian ini kita bongkar dulu, yaitu melepas segel, yaitu untuk membuka di bagian mesin. Kita lepas dulu untuk di bagian skrupnya. Dari bagian ini kita lepas switch antena, kita lepas fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD-nya. Oke, kita angkat mesinnya dan kita simpan dulu mesinnya teman-teman. Selanjutnya kita proses, yaitu melepas di bagian baterai. Oke, kita angkat baterainya dengan pelan-pelan dan ini adalah bentuk dari kerusakan baterainya teman-teman. Oke, sekarang kita lepas untuk di bagian fleksibel LCD. Ini adalah bagian fleksibel LCD-nya. Oke, sudah kita lepas untuk fleksibel LCD-nya dan selanjutnya ini di tahap yaitu kita kasih pengaman pelindung di bagian kaca touchscreen yang retak ya teman-teman. Yaitu hanya berfungsi dan bertujuan agar nanti saat proses kita membongkar LCD dari frame tidak bikin cacat di bagian LCD. Lalu kita panasi menggunakan alat separator dengan suhu panas yang sudah kita atur sebelumnya. Dan di bagian ini kita melepas LCD dari frame, kita hindari dulu di bagian kaca touchscreen yang retak. Selanjutnya kita masukin untuk mencari celah, yaitu menggunakan mika tipis dan lentur. Ini diwajibkan untuk memasukkannya jangan terlalu dalam dulu,
sebelum kita cari celah untuk memasukkan mika ke bagian bawah ICD ya teman-teman. Di bagian samping banyak kaca atau serpihan kaca yang retak seperti ini, jadi kita harus ekstra hati-hati untuk membongkar ICD dari framenya agar ICD tidak cacat ataupun tidak rusak teman-teman. Oke, lalu kita cek ulang di bagian belakang ICD ada fleksibel yang robek atau tidak. Oke, jika kondisi fleksibel ICD masih utuh, tidak ada yang robek, selanjutnya kita tes menggunakan mesin atau kita nyalakan ICD-nya untuk mengetahui ICD ini ada yang cacat atau tidak teman-teman. Oke, sudah menyala untuk di bagian ICD-nya dan ini adalah tampilan ICD-nya setelah kita membongkar ICD dari frame. Ternyata terdapat flek warna hitam atau tombol kecil di bagian samping ICD-nya. Jadi jangan panik dulu dan jangan diganti ICD baru dulu, kita lepas untuk membongkar di bagian memisahkan ICD dari kaca touchscreen-nya dulu teman-teman. Oke, setelah kita panasi menggunakan alat separator, kita gunakan kawat atau benang pemisah di bagian ICD sama kaca touchscreen-nya. Untuk kawatnya kita bisa menggunakan 0,03 ataupun yang sedikit lebih tebal itu adalah 0,05. Kalau 0,08 itu kalau kita gunakan di bagian ICD yang tipe lama itu bisa menyebabkan polaris bisa robek atau rusak ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian ICD setelah kita memisahkan ICD dari kaca touchscreen-nya. Ini handphonenya itu sudah lama tidak dipakai ya teman-teman, jadi sudah dianggurin selama beberapa tahun dan baru di kesempatan ini beliau melihat channel YouTube saya dan dimintai untuk bantuan memperbaiki handphonenya. Di bagian ini setelah kita bersihkan ICD dari sisa lem, ternyata setelah ICD saya menyalakan itu terdapat flek warna hitam yang sangat banyak sekali teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar. Seperti inilah kondisi LCD-nya setelah kita memisahkan kaca touchscreen. Yang awalnya itu flek hitam di bagian samping saja, ada beberapa titik, kalau nggak salah sekitar 3 ya teman-teman. Namun untuk flek warna hitamnya merambat semakin banyak dan juga di bagian atas itu sedikit lebih lebar atau ada bagian yang tombol besar teman-teman. Oke, di bagian inilah hampir keseluruhan layar itu terdapat flek warna hitam. Jadi bagaimana cara menghapus tombol secara permanen atau menghapus flek warna hitamnya dinantikan di tutorial selanjutnya. Oke, sekarang kita fokus untuk mengerjakannya. Kita siapkan Pertamax atau cairan Pertamax dan sama tisu kering biasa. Jadi untuk cairannya kita teteskan dulu ke bagian tisu ya teman-teman, baru kita usap secara merata di bagian LCD-nya. Oke, setelah LCD benar-benar sudah bersih, selanjutnya kita siapkan lem OK universal atau lem OK lembaran dengan ukuran 7 in, atau bisa menggunakan ukuran lebih kecil yaitu 6 in ya teman-teman. Oke, kita pasang untuk lem OK keringnya, selanjutnya kita ratakan menggunakan alat roll sambil ditekan halus dan juga sambil didorong secara halus. Selanjutnya apabila sudah terpasang masih ada sisa lemnya, kita potong sesuai ukuran LCD-nya. Oke, jika sudah terpasang lem OK keringnya, selanjutnya kita siapkan frame atau tulangan LCD. Selanjutnya kita pasang LCD ke frame dan jangan lupa kita kasih tatakan di bagian belakang atau di bagian bawah LCD yang bertujuan untuk proses memancing atau proses pemasangan kaca touchscreen dengan cara manual. Di bagian ini kaca touchscreen Xiaomi Note 5 Pro dengan warna hitam. Kita lepas dulu plastik yang ada di bagian atas kaca touchscreen dan juga di bagian
atas lapisan lem oka kering. Ini plastiknya harus kita lepas dulu teman-teman. Dan sambil kita presisikan dulu LCD ke bagian frame, yang bertujuan agar nanti proses pemasangan kaca touchscreen bisa presisi sama LCD-nya. Kita lepas untuk plastik di belakang kaca touchscreen, dan di bagian ini perhatikan, kita tempelkan atau kita presisikan dulu kaca touchscreen ke bagian frame paling bawah, sambil kita tempelkan sedikit di bagian bawah, dan kita angkat berbarengan dengan posisi tangan kiri bertugas untuk kita kasih jarak renggang antara LCD sama kaca touchscreen agar tidak menempel secara otomatis. Dan dicek di bagian belakang apabila LCD sama kaca touchscreen sudah presisi, selanjutnya kita bisa pijit atau kita urut dengan cara manual, yaitu kita tekan halus dengan menggunakan ujung kuku jempol sambil kita dorong pelan-pelan. Jadi prosesnya itu intinya kita tekan halus sambil kita dorong secara perlahan dan juga secara berurutan dari kiri ke kanan dan juga seterusnya dari bawah sampai ke atas ya teman-teman. Tetap dipertahankan di bagian kuncinya itu adalah di bagian tangan kiri yang bertugas untuk mengasih jarak renggang. Apabila jarak renggangnya itu terlepas, nanti bisa menyebabkan LCD bisa menempel secara otomatis, yang menyebabkan di bagian gelembung udara keluar atau ketinggalan di bagian tengah LCD ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pengerjaan pemasangan kaca touchscreennya sudah selesai, dan ini adalah bekas dari kaca touchscreen bawaannya, dan sudah sukses untuk penggantian atau pemasangan kaca touchscreennya. Dan selanjutnya kita proses untuk perakitan ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya sebelum kita rakit, kita tes dulu. Dan di bagian ini adalah baterai yang sudah tidak layak digunakan. Saya menggunakan baterai yang baru dengan ukuran 4500 mAh dengan merek Viking. Selanjutnya kita coba untuk tes, yaitu untuk mengetes di bagian LCD sama touchscreen. Dan alangkah baiknya kita tes dulu sebelum kita proses pemasangan ya teman-teman, karena di bagian tahap ini saya langsung saja untuk proses pemasangan atau perakitan. Di bagian ini adalah di bagian penutup atau pelindung saringan speaker atas. Kita bersihkan dulu apabila kotor, dan juga jangan lupa kita kasih lem ke sekeliling bagian frame, yaitu proses untuk pemasangan LCD ke frame ya teman-teman. Kita kasih lem secukupnya saja, nggak usah terlalu tebal dan juga nggak usah terlalu banyak. Dan di bagian ini kita perhatikan dulu, di bagian ini masih ada penutup atau pelindung saringan speaker atas yang nempel ke bagian kaca touchscreen dari bawaannya. Kita ambil dan jangan lupa kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, baru kita pasang ke bagian kaca touchscreen teman-teman. Oke, kita kasih lem dulu untuk merekatkan atau menempelkan ke bagian speaker atau tutup pelindung speaker atas. Dan sudah terpasang, selanjutnya kita pasang LCD ke frame. Oke, kita masukkan dulu fleksibel LCD-nya dan kita presisikan LCD ke bagian frame sambil ditekan halus untuk merapatkan LCD-nya. Oke, sambil menunggu lemnya kering, kita bisa merakitnya ya teman-teman. Jadi sambil kita menunggu lemnya kering, memanfaatkan waktu untuk proses perakitan. Apabila di bagian kaca modul kamera itu kotor atau debu, sebab di bagian pengerjaan itu besar kemungkinan biasanya di bagian kamera ada debu yang nempel. Jadi kita bersihkan dulu sambil kita merakitnya. Di bagian ini kita kasih double dip secukupnya saja, yaitu untuk proses pemasangan baterai. Oke, kita pasang dulu soket fleksibel baterai dan kita pasang penutup soket baterai, dan juga kita pasang semua untuk segala spare partnya, mulai dari sidik jari atau fingerpin dan juga di bagian segel yang sudah saya pasang kembali. Di bagian ini kita rakit, yaitu untuk proses pemasangan big door atau tutup belakang. Oke, kita coba untuk nyalakan handphonenya ya teman-teman. Karena perakitan sudah selesai semua, dan kita tinggal untuk tes uji coba di bagian fungsi dari touchscreen dan juga LCD-nya yang awalnya tadi
memisahkan kaca tosni itu keluar tombol yang sangat banyak dan besar. Alhamdulillah untuk pengerjaan menghapus tombol secara permanen tidak kembali lagi setelah kita selesai proses pemasangan kaca touchscreen, dan ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi dinantikan saja untuk tutorial cara menghapus tombol permanen di LCD Xiaomi Note 5 Pro dengan hasil yang bersih, jernih, dan masih menggunakan LCD yang originalnya. Dan ini adalah bagian saya tes untuk fungsi dari kamera. Untuk di bagian kamera belakang, alhamdulillah masih jernih dan bisa fokus. Dan di bagian ini adalah di bagian kamera depan. Alhamdulillah untuk fungsi kamera belakang dan kamera depan masih bisa berfungsi dengan normal. Dan coba lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.